Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Long Play Wusa. Oke, baik lagi Kapten Masako Dream Team. Iya ya, lembut banget suara Misaki ya. Oke ya, baik lagi Kapten Tsubasa Dream Team bersama dengan channel kesayangan teman-teman ya. Setelah di video kemarin kita berceria-ceria dengan cheat bahasa yang dimiliki oleh Gin ya. Walaupun belum dipakai-pakai sampai sekarang karena gue belum main-main Nusantara League. Ya, gue bikin video ini dulu ya. Tapi sekarang kita akan buat video gacha yang lagi-lagi dengan akun yang ajaib lagi. Where is the Adudu? Where is Adudu? Kenapa tiba-tiba berubah jadi Komar dan kenapa tiba-tiba DB-nya jadi makin banyak gitu ya. Ya bagi yang menanyakan apa kabar dengan Adudu, ya Adudu yang sudah berpindah tangan ya. Tapi sekarang kita lupakan Adudu yang sangat amat wangi itu ya. Sekarang kita akan pakai akun Komar dengan DB 4147-nya ya, the best. The best kali ya DB sebanyak ini ya. Udah kayak akun Adudu kemarin kalau gacha tuh ya enteng banget. Enggak kayak Gin kemarin tuh udah mau nangis gua rasanya. Untung aja dapet cheat bahasa ya, alhamdulillah ya. Fabia ya lay Robi Komatus. Katu Kaziba ya. Oke, sekarang kita pakai akun Komar ya. Ya kita akan langsung gacha di mana ya, tentu saja gacha yang lagi banner lagi nge-hype ya. Kita akan buka menu transfer, tapi sebelum buka menu transfer, yes, seperti biasa ya gua akan membacakan salam-salam dari para penyawer, pendonasi atau penafkah dari channel ini yang alhamdulillah ada lagi ya. Jadi kita akan bacakan salam-salam ya. Oke, ini dia teman-teman, kita akan bacakan langsung saja salam dari Mans ya. Di sini salamnya adalah karena lu anak Uin dan lu kocak maka gua donasi bang. Buset ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau ingin dapat donasi harus jadi anak Uin dan kocak. Ya enggak lagi gitu juga ya. Astaga ya, alhamdulillah ya. Setidaknya alma mater ini ya ada gunanya juga sekarang ya, karena sampai sekarang alma mater saya belum berguna kan, belum dapat kerja pak. Nggak ngejual, jangan-jangan nggak boleh gitu ya. Jangan sampai mempermalukan alma mater sendiri. Tapi terima kasih untuk Mans ya. Kayaknya ini Mas, si Mans ini juga anak Uin nih. Karena sepertinya dari kata-kata itu dia melambangkan kalau dia juga sebangsa gitu ya. Karena lu anak Uin dan lu kocak gitu. Kenapa harus gitu ya. Tapi terima kasih untuk Mans. Semoga rezekinya makin dilapangkan oleh Yang Maha Kuasa ya, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Esa ya, dan juga segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya. Jadi seperti itu saja teman-teman. Jadi kalau masih teman-teman pengen nyawer donasi menafkahi channel ini silahkan ya. Saya dengan amat senang hati silahkan link donasi ada di kolom deskripsi atau silahkan langsung aja scan barcode di pojok kanan bawah ya. Oke, itu dia jadi salam-salamnya. Jadi kita akan langsung saja ke menu transfer karena kita akan ngegacha di mana? Tentu saja bukan ngegacha di sini. Tentu saja kita akan ngegacha di J League Selection Transfer. Oke teman-teman ya, kita akan gacha di banner collab J League dengan CTDT. Lagi-lagi ada J League lagi balik dengan baju barunya, baju musim 2021 ya. Sayangnya baju Sapporo, konsol dia Sapporo ya kalau nggak salah, yang bajunya mirip ITU tuh yang warna merah hitam ya. Bagusan baju yang tahun kemarin pak, daripada tahun sekarang yang 2020 lebih 2021 ya, tapi tetap gue beli ya di akun yang lain. Jadi kalau Gin kan ITU ya akun utama, jadi ITU beneran, jadi pakai yang 2020. Nah si Mus ini pakai yang 2021 karena lebih jelek sih bagusan 2020. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman tahu atau teman-teman ngikutin ya Giant Killing ya, seingat gue mangaka Giant Killing itu ngebuat ITU karena terinspirasi dari FC Tokyo. Jadi klub inspirasinya ITU itu adalah FC Tokyo ya, makanya mungkin jersey-nya belang-belang, walaupun FC Tokyo itu kan kayak Barca ya, biru merah ya, ungu merah kali ya tuh. Ya begitulah pokoknya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan gacha di akun yang sangat amat banyak ini ya. Kita akan ngincer dua pemain. Karena di sini ada tiga pemain tapi yang bagus adalah Shizaki-nya bagus. Bagus, lumayan bagus. Lalu ini jelek. Ini jelek pak si Taki ini, bukan masalah statnya tapi momentum skillnya ya, sayang sekali gitu ya. Nah ini lumayan bagus, cuman jeleknya dia adalah intercept ya. Stat interceptnya bagus tapi
skill interceptnya cuma forcible interception nih, jelas-jelas tuh skill paling hancur emang ya. Nah, jadi gue ngincer ini. Apakah gue nggak akan ngincer ini ya? Gak bakal ada DB-nya ya. Ya tapi yang jelas gue bakal prioritasin Ishizaki dan Takasugi dulu. Misalnya gue dapat nggak nyampe kan 400 DB baru bisa dapat 2 pemain itu kan lah ya, ditebus lah ya. Tapi kalau gue misalnya nggak nyampe 400 DB baru gue ngincer Misugi lah ya. Buat koleksi ya, akun DB banyak banget DB-nya. Gak usah sosok main miskin lah, don't rich people difficult ya. Astaga ya, tapi bagi teman-teman yang pengen, yang masih berminat tuh, wah ini akun DB apa-apaan nih, bagus banget nih akun DB-nya, apa namanya, persiapan untuk NIP gitu ya, seperti biasa, seperti video kemarin, ya pokoknya gue mendapatkan akun DB ini ya, teman-teman bisa beli, bisa dapatkan di 77 Plus Game Store ya, dengan prices yang gue bakal kasih di gambar ini ya. Ada yang 3100 DB, 4000 DB, terus ada ya, seterusnya ada 2 DB lagi, pokoknya dengan harga yang sangat amat terjangkau ya. Ya, gila. Mulai dari 160.000-an, nah, makanya segera langsung diamankan akun-akun DB itu ya, karena dia enggak nyesel aja kan. Aduh, lihat noh, bagus banget noh. Nah, apalagi ini makanya. Tapi kita langsung saja. Kita langsung saja gacha ya. Di banner jelly gini ya. Walaupun masih ada part 2-nya tapi enggak apa-apa. Kita gacha part 1-nya dulu ya buat koleksi lah ya. Jadi kita langsung saja Ikuzemina. Langsung aja lah Komar ya. Komar apa ya? Backsound-nya gue lupa gitu. Ampas gitu Komar, gilang Komar langsung ampas. tembus kayaknya. Ikui Ishizaki-kun tembus ternyata. Apa ya, gue lupa backsound Komar tuh ada dua sih, gue yang tadi sama yang tender. Wah, lupa lah ya, udahlah ya. Dia sudah insaf menjadi penjual kue balok kayak Kang Komar itu lah ya. 50 DB pertama ya, step pertama. Jadi gue berarti 400 DB itu 8 kali ya. Jadi ini baru step pertama ya, baru gacha pertama. Gacha kedua langsung saja Ikuzemina. Ayolah, don't rich people difficult man. Don't rich people difficult. Astaga, chance ya, 4 burung ya. Tolonglah klub. Oke, langsung aja. Si Kondor udah gua enak banget ngeliat nih pemain ada di tim gua dapat malah di sini. Ya udahlah enggak apa-apa. Seenggaknya akun ini udah ada kiper walaupun ya kiper tanpa tangan tanpa kaki, Pak. Astaga, ya masih ada satu SSR lagi ya. Ikuzemina, adung tik dung 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 tung. Adung tik tung 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 tung. Klub tuh tahu aja gitu kan, gue bilangin yang paling jelek ini yang dikasih loh. Untung aku beginian loh Pak ya. Astaga, kesel juga saya, walaupun 100 DB 3 SSL ya gini juga loh. Hajime Taki Green Arrow Lips to the Goal. Hajime Taki AKA Anthony Martial ya, karena mainnya melipir mulu ya. Astaga, tahu aja ya, gue tuh nggak ngincer, tahu aja gitu. Tandanya gue bakal dapat 3 pemain itu sih, gue bakal ngebus 2 pemain itu ya. Kalau misalnya gue nggak dapat 400 DB, ini udah multi kedua lah ya, langsung multi ketiga. Apakah masih ada SSR lagi? Banjir SSR ya, akun level 1 sih wajar lah ya, coba kayak gin mana mungkin gitu. Astaga, 5 burung klub, tolong ya, dikondisikan 5 burung ini menjadi SSR. Oke, langsung minat dung tiket dung 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 dung. Udah cukup. Takut memancing emosi warga karena ini jam-jam sebelum sahur loh. Ikuze. Mana? Mana Takasugi saya? Mana Ishizako saya?
Lama. Udah. Gak usah. Tonet. Nah. Ikuze, Mina. Dung. Bodoh. Ya tadi dapat SSR tuh caur semua deh. Apa sih? Ini udah yang ketiga loh. Dapat 3 multi dapat 4 SSR sih. Cuman useless as fuck semua gitu. Bahkan espada saya tuh useless gitu ya. Enggak dung. Gantilah ya. Apa namanya? Backsound-nya ini yang 4 nih. Berarti udah abis ini udah bisa nebus nih. Aduh, dua burung doang. Yoshike. Astaga, memang bisa Takasugi nendang ya. Ngebuang bola kali ya, bukan nendang ya. Aduh, satu peteran enggak dapat apa-apa, enggak dapat yang diinginkan, ya udahlah. Tidak ya udah dapat isi saki lah. Ntar kita tukerin langsung. Gua enggak mau ngepul Misugi adalah karena enggak terlalu bagus pertama, dan yang kedua gua pengen ngirit-ngiritin DB seenggaknya biar enggak kayak kemarin gitu terlalu hilap gitu. Enggak ada yang perlu dihilapin kan masalahnya di sini lah ya. Astaga. 200 DB ya. Kita akan lanjut ke putaran kedua. Sekali putaran, setengah putaran. Bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Kotoran cuma seburung doang. Walaupun ada chance ya. Mendadak ampas langsung nih. Where is my SSR, man? Where is my SSR? Tolong lah, tolong dikondisikan tolong ada nama Gin. Kenapa ada nama Gin gitu? Ada nama akun gua gitu. Jadi saya kan jadi apa namanya itu ngomong. Udah lama. Iya udah lama. Gak usah easy. Ini yang kelima berarti ya. Langsung yang keenam aja lah. Don't reach people difficult. Jangan kayak orang susah. Buset, Takasugi mulu. Ampas emang orang berdua. Yang keenam nih. Berarti tinggal 2 multi lagi habis sudah. Udah ya, yang penting saya bikin konten, yang penting saya punya 2 pemain itu juga gitu ya. Udah, cukup. Udah, jangan lama-lama. Ini jenis. Iya. Mana nih tiba-tiba yang tadinya banyak SSR nggak ada SSR lagi. Klap. Ini amat sih. Hidup di game ini tuh susah untuk senangnya gitu ya. Gak bersyukur banget padahal kemarin habis dapat cheat basah gitu. 4 burung chance kemarin tadi-tadi tuh 4 burung chance dapat, Pak. Tolong ya. Dung ya. Allah Akbar. Ini gak tembus nih. Ya tuh. Useless. Apa jelik ini banner? Ya Tuhan. Ya tuh. Akun Kang Komar tidak sehoki Adudu loh. Sial loh. Astaga. Ya. 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 Ini berarti multi terakhir lah ya. Ini multi terakhir. Habis itu kita tebus. Kita tebus si Takasugi atau Ishizaki lah ya. Ada-ada aja. Ya Allah. Tembus gak nih Ikuzetsubasa. Tembus Ikuzetsubasa. Tong neng nama tung tek dung. Kesel juga sih lama. Kalau gue jadi nonton juga kesel. Dapat juga akhirnya ya. Saya alhamdulillah lah ya. Cuman masalahnya adalah udah keburu 400 DB ya, udah keburu berarti 80 medal ya. Dapat dia gitu ya. Ya gak apa-apa sih. Berarti satu lagi gue beli siapa gitu. Aduh, ya udahlah ya. Satu lagi gue beli siapa ya? Beli jaket. Sayangnya Misuginya gak dijual sih ya. Dah, cukup. Waktunya membeli, waktunya kita belanja ya. Shopee VOC. Bayar langsung dijajah. Ya, kita akan 80 medal tuh.
Astaga. Ini gue udah punya. Ini gue udah punya. Ya ngapain gitu. Aduh aduh aduh. Ya udahlah ya. Dapat ya pas di situ. Eh ini iya iya. Menurut teman-teman ya percuma juga sih, gue kan enggak nge-live ya. Berarti udah gue keburu beli duluan. Yang mana ya gue beli dua ya? Soalnya kan enggak bakal mungkin bisa kepake lagi kan ini medal ini kan. Iya enggak bakal mungkin bisa kepake sih. Kira-kira apa ya? Kayak Rizaki aja lah, dua lah lumayan buat bone break lah ya. Bondek guts in success blue. Mantap jiwa gila ya. Sultan belinya langsung dua kakak. Langsung kita atur dulu lah ya. Gua mau pamer. Mana nih? Enggak ada karena gua belum iniin ya. Bentar ya, sabar. Masukin dulu lah. Mana sih SSR tadi tuh? Mana tuh si Espadas ah? Mana Espadas ini dia? Oke. Apa lagi? Ini boleh nih, boleh. Wah, enggak bisa bagusan itu. Nah, betapa sih. Nah, ya, sudah deh. Ini masukin apa lagi masukin? Udah ya. Oh, ini masukin kan? Udah kan? Udah ini. Udah mantap lah. Buset merah semua. Astaga. Ya udahlah ya, enggak salah aja lah ya. Iya, udahlah ya, enggak salah aja lah ya. Dah cukup lah ya. Astaga ya, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, video ngegacha di akun Kang Komar ya. Pemegang Palasari. Kenapa nama pasar itu pasar Palasari kalau enggak salah, yang di Preman Pensiun itu ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini video kita kali ini. Kalau teman-teman suka video kali ini jangan lupa like, comment, share and subscribe seperti biasa. Juga kalau teman-teman pengen nyawer, donasi atau menafkah channel ini, silakan dengan senang hati saya akan terima ya. Jadi linknya ada di kolom deskripsi atau tinggal scan barcode aja. Asik ya, dasar pengemis surat. Enggak lah, dasar surat. Ya, jadi sampai jumpa di video-video lomplay selanjutnya. Lebih masuk juga. Wusa.